Alhamdulillah hari ini saya bersyukur diundang oleh Arido dalam rangka memperingati manusia yang termulia, manusia yang memberikan syafaat pada umatnya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya di sini mengambil tema aktualisasi nilai-nilai Maulid Nabi Muhammad ajaran Islam. Tadi Ustaz sampaikan juga, Ustaz Ahmed, saya juga menyampaikan tentang kebersamaan dan sedekah ya. Karena bagaimanapun kita Islam ini adalah rahmatan yang alami. Kita saling berbagi, saling membantu, yang kuat membantu yang lemah. Itulah, jangan penafsiran maulidnya hanya seremoni sifatnya. Tapi ketika tangga kita susah, kita nggak peduli, itu yang bahaya. Nabi nggak seperti itu. Apa yang Nabi lakukan, kita lakukan. Apa yang Nabi contohkan, kita kerjakan. Supaya mendapat syafaat di yaumil akhir. Ya, pada saat orang memperingati maulid, berarti dia mengingat uswah, contoh yang pernah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah hari ini saya tadi mendengar banyak contoh yang sudah dilakukan oleh Pak Wali Kota Jakarta Timur, Bang Haji Muhammad Anwar, beserta dengan jajarannya, bagaimana membebaskan orang dari kesusahan, dari kesulitan, dari penderitaan, membangun rumah yang kebakaran, bahkan diberikan fasilitas gratis, pembangunan gratis, bahkan ada tabungan ATM beras, bahkan banyak yang lain-lain. Dan ini uswah. Jadi contoh buat siapapun, jadi contoh buat wilayah yang lain, jadi contoh buat kita warganya, jadi contoh buat siapapun yang ada di negeri ini. Dan kita saat ini kadang-kadang hanya bisa memberikan informasi contoh, tapi tidak bisa menjadi contoh dalam kehidupan. Nah mudah-mudahan sedikit banyak yang sudah dilakukan oleh Pak Wali dan kita semua, kelak bisa menjadi sejarah bagi DKI, sejarah bagi bangsa, sejarah bagi keluarga kita yang baik-baik. Thank you.